Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja. Balik lagi sama aku di sini di channel Lego Vlog. Di video kali ini aku mau ajakin kalian ke daerah Purworejo bareng si Aryo. Satu motor kita boncengan dan ini sedang menuju ke daerah Gampeng gitu buat kumpul sama teman-teman. Kayaknya udah pada nungguin gitu. Semoga aja nggak telat sih. Janjiannya sih katanya jam 7. Tapi ini udah setengah 7 dan perjalanan masih sekitar mungkin 30-an menit. Semoga nyampe dan semoga nggak telat dan semoga selamat sampai tujuan. Oke, ikutin terus vlogku. Jangan di skip. Semoga aja dapat kejadian seru hari ini. Oke. Sampai sebenarnya udah dari tadi sampai. Aku sampai sekitar jam setengah 8 kurang 10 menit. Kira-kira sampai sini jam 7 lewat 20 menit dan ternyata belum pada datang. Anjir lah, padahal semalam dikabarin kalau jam 7. Tak tunggu ya. Tapi ternyata sampai sini jam 7 lewat 20. Belum siap coy. Dan ini kabarnya dia baru prepare. Anjing lah. Nunggu terus pokoknya. Parah pokoknya. Gak ngerti lagi lah. Sudah kumpul sama beberapa teman. Ada 3 motor saber semua. Setelah nunggu sekitar 30-40 menit akhirnya kumpul gitu. Tadi sempat istirahat bentar, ngobrol bentar, terus akhirnya kita lanjutin perjalanan menuju ke Purworejo. Gak ngerti nanti ini sebenarnya mau kemana, belum ngerti. Tapi kalau katanya sih mau nyamperin temen di sana gitu, temen satu komunitas saya ber-Yogyakarta gitu. Ya pokoknya ikutin aja perjalananku sampai ketemu.
motor coy, keren banget, serius. Kebun-kebun gitu, udah ngelewatin beberapa desa tadi. Ini jalannya berkelok-kelok naik turun gitu sih, pas pegunungan pokoknya. Lumayan seru, soalnya aku baru pertama kali untuk lewat tempat ini, ke daerah ini. Jadi gak ngerti ini mau dibawa kemana. Semoga aja pemandangannya gak mengecewakan aja sih. Tadi sempat hampir crash, soalnya apa ya, ketika mau nyalip di depan mendadak ada mobil gitu ketutupan. Untungnya kita semua aman, meskipun aku agak ketinggalan jauh sih, tapi untungnya aman seperti itu. Keren sih tempatnya. Jalanannya khas pegunungan gitu, jadi aspal tapi gak begitu mulus, tapi cukup lah untuk motor kayak gini. Mobil juga bisa masuk, juga bisa lewat gitu, tapi ya hati-hati sih, soalnya jurang coy. Lumayan itu kalau semua kalian gak hati-hati dan mantep bluk. Oke cuy, jadi ini perjalanan kita lanjutkan setelah kita tadi sempat berhenti gitu di rumah salah satu orang teman di daerah Purworejo gitu. Kita mampir istirahat, ngobrol-ngobrol sama makan gitu, dan kita putuskan buat pamit dan melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata di daerah Purworejo gitu. Jadi tempatnya kayak hutan tapi ada kayak semacam air terjun gitu. Kita rencana bakalan foto-foto gitu sama menikmati suasana di sana. Seperti itu. Ini kita sedang menuju perjalanan sambil jemput teman gitu. Jadi ada dua teman yang nunggu di daerah sana dan ntar kita bareng-bareng buat ke sana seperti itu.
Untuk tempat dan lokasinya perjalanan ini sebenarnya cukup asik sih kalau buat riding gitu. Jalannya berkelok-kelok dan lumayan mulus gitu meskipun agak berpasir dan berlubang. Jadi aku saranin buat kalian yang baru datang ke sini, aku sarankan buat nggak ngebut, soalnya kalian nggak bakal ngerti. Sebenarnya nggak ngerti ini di mana. Kita cuman nurutin RC-nya. Gak video, Pak. Hah? Gak video. Gak video. Gak video. Ya iki agak rekam. Agak ngebacot. Jadi ini mau lagi ngikutin RC-nya. Gak ngerti ini mau kemana sebenarnya tujuannya. Kita dibawa buat naik turun dan belok-belok bukit gitu sih. Dan pemandangannya ya sebenarnya biasa aja sih. Lebih apa ya? Kayak ijo-ijonya kurang tapi perbukitan gitu loh. View-nya seperti itu. Cuma kalau semuanya di sini lebih hijau, lebih rindang itu kayaknya lebih seru sih. Kayak gitu. Perjalanan udah sekitar 30-an menit kalau nggak salah. Sejak ini dimulai gitu. Semenjak ini di apa? Dimulai. Dan masih belum tahu ini tujuannya kemana. Biar jadi kejutan mungkin ya. Semoga aja seru sih tempatnya. Dan semoga aja gak ngecewakan.